Berapa lama tutup, Pak? Sudah 3 pasaran ini, Mas. 3 pasaran ini, ya. Berarti 3 pekan ini, Pak, ya? Iya, Pak, ini adakah solusi dari pemerintah daerah terkait penutupan pasar ini? Dikasih tempat baru atau dicek kesehatan hewannya atau seperti apa, Pak? Oh, apa, sementara belum ada pekerjaan hewan. Jadi tempat baru juga enggak ada. Jadi mintanya pedagang-pedagang, walaupun apa jualan, Pak, di pinggir jalan enggak apa-apa. Yang penting mobil, truk, jangan disekat-sekat di apa sebelum kandangan ini, Pak. Jadi didatangi pedagang ini nanti solusi apa yang diberikan? Kalau terkait kedatangan pedagang ini wajar ya, karena di wilayah kami Gunung Legi ini ada pasarnya, ada pasar sapi. Jadi wajar mereka datang. Kami tidak keberatan, kami tidak menolak. Wajar mereka datang. Yang mereka pertanyakan adalah kenapa pasar ditutup, gitu kan? Nah, itu kan terkait dengan aturan dari pusat, dari provinsi, kemudian dari kabupaten mengeluarkan surat edaran terkait penutupan. Medcom.id, a part of Media Group Network.